welcome back to my channel. Makasih udah balik lagi ke channel aku. Kenalin nama aku Evie, aku pemilik dari channel Lazy Sister ini. Oke, mungkin sebagian dari kalian yang lihat video ini, kalian mungkin bingung di mana itu rambut pirang aku yang ada poninya. Itu sih sebenarnya bukan rambut asli aku, itu aku pakai wig. Kenapa biasanya aku pakai wig? Karena kalau aku mau cat rambut aku atau aku mau potong poni, hanya untuk tampil di depan kamera aja, hanya untuk bikin video aja, aku takut nanti aku nyesal. Dan aku suka merubah-rubah gaya rambut aku di depan kamera supaya kalian gak bosan aja lihat penampilan aku kayak gitu-gitu aja. Rambut asli aku kurang lebih kayak gini guys ya, kurang lebih panjangnya segini, terus warnanya hitam tapi kadang-kadang juga kelihatan coklat karena aku cat rambut aku. Dan seperti di judulnya, kali ini aku pengen berbagi tips, aku juga pengen kasih tahu satu produk yang menolong aku banget untuk mengurangi kerontokan di rambut aku. For your information, selama pandemi ini karena banyaknya pekerjaan yang harus dikerjakan dan juga aku gak ada waktu untuk liburan, bukan gak ada waktu, tapi memang tidak ada kesempatan untuk pergi liburan, jadi stres itu bisa aku akui semakin meningkat. Belum lagi aku juga melakukan diet ketat, jadi rambut aku kondisinya benar-benar rontok parah, benar-benar separah itu sampai ada pitak di berbagai tempat kayak gitu, dan rambut aku kelihatan kusam abis. Dan sebagai informasi buat kalian semua, kalau misalnya kita lagi melakukan diet atau kalau misalnya kita lagi stres, kalian tahu gak sih, makanan yang kita konsumsi itu yang paling terakhir menerima nutrisinya adalah rambut. Jadi setelah nutrisinya itu dibawa oleh darah ke seluruh bagian tubuh di tubuh kita, yang paling terakhir dapat itu adalah rambut. Itu kenapa kalau orang diet, lagi banyak pikiran, lagi banyak pekerjaan, rambut pasti akan jadi salah satu efek dari apa yang sedang berlaku dan buat rambut itu jadi kelihatan rusak, bahkan rontok parah. Kalau untuk hair tonic sudah banyak banget hair tonic yang aku cobain, dari harganya cuma 20 ribuan sampai harga yang 500 ribuan pun sudah pernah aku coba. Beberapa emang ada yang efek, sayangnya justru malah menimbulkan beruntusan di wajahku. Jangan salah, hair tonic kalau tidak tepat juga bisa menimbulkan beruntusan di wajah kita. Dan sekarang aku berkesempatan untuk mencobain Hair Nutrition Tonic dari Green Angelica. Kalau misalnya kalian follower Instagram aku, kalian pasti sudah pernah lihat aku mention produk ini berkali-kali di Instagram. Setelah aku mencoba 1 bulan Hair Nutrition Tonic dari Green Angelica ini, aku benar-benar mendapatkan hasilnya. Dan aku pengen share pengalaman aku ini buat kalian semua. First of all, Hair Nutrition Tonic Green Angelica ini sudah punya nomor sertifikasi BPOM-nya, jadi ini jelas aman. Dia datang dengan box, di boxnya tertulis fungsi daripada Hair Nutrition Tonic ini, yaitu merawat pertumbuhan rambut, membuat rambut tampak berkilau dan sehat. Kalian juga bisa lihat di situ ingredients atau komposisinya, di mana komposisi atau ingredients-nya benar-benar ingredients yang mantul, yang gak main-main komposisi atau ingredients-nya, bener-bener sangat dibutuhkan untuk pertumbuhan rambut. Terus di dalamnya itu dia kemasannya botol kayak gini, botolnya plastik, isinya itu sekitar 100 ml. Aku bisa bilang ini kalau 1 hari 2 kali pakai, kurang lebih ini bisa untuk ya 40-45 hari. Ini botolnya spray, jadi gampang banget digunakan di akar rambut kita. Dan ini formulanya menurut aku sih water base ya. Oke, itu adalah salah satu yang aku sukai dari Hair Nutrition Tonic Green Angelica, karena dia water based, jadi sesering apapun kalian semprotkan di akar rambut kalian, gak akan bikin rambut kalian itu lebih lepek ataupun berminyak. Kalau kita perhatikan di komposisi ingredients-nya, Hair Nutrition Tonic Green Angelica ini mengandung bahan yang benar-benar dibutuhkan oleh rambut kita. Yang pertama, kandungannya ada asitaba Jepang. Asitaba Jepang itu adalah seledri Jepang yang dipercaya punya kandungan vitamin E yang sangat tinggi. Seperti yang kita ketahui, vitamin E itu bagus banget untuk kesehatan kulit dan kesehatan rambut kita. Kemudian yang kedua, dia ada honey atau madu yang berfungsi untuk menutrisi rambut kita sehingga rambut kita itu tidak kelihatan kering dan juga mencegah rambut kita itu supaya tidak bercabang. Kemudian yang ketiga ada aloe vera atau lidah buaya. Lidah buaya ini kandungan vitamin dan mineralnya sangat tinggi sehingga mampu menyuburkan rambut dan membuat rambut kita itu kelihatan lebih berkilau dan juga bisa mengurangi atau mencegah ketombe dan juga mengurangi minyak yang berlebih di akar rambut kita. Kemudian tonik ini juga ada kandungan ekstrak kemiri. Siapa yang nggak tahu fungsi ekstrak kemiri buat rambut? Karena ekstrak kemiri sangat bagus banget untuk menebalkan serta melebatkan rambut kita. Lalu kandungan protein di kemiri juga sangat dibutuhkan rambut untuk mencegah kerontokan dan membuat akar rambut kita itu lebih kuat lagi.
Kemudian tonik ini juga ada kandungan apel hijau Swiss, di mana apel hijau Swiss ini bagus banget untuk meregenerasi sel akar rambut kita 10 kali lebih cepat daripada ingredients lainnya. Dengan kandungan sebagus itu, 1 bulan pemakaian hair tonic Green Angelica ini aku sudah merasakan banget khasiatnya. Rontok rambut aku berkurang banyak banget dan juga rambut aku kelihatan lebih sehat daripada yang sebelumnya. Jadi fungsi hair nutrition tonic dari Green Angelica ini yang pertama tentunya adalah menghentikan rambut rontok, mempercepat pertumbuhan rambut, terus mengandung antioksidan tinggi yang dapat menutrisi dan menguatkan rambut, menghilangkan ketombe, dan ini produknya juga aman banget tanpa ada efek samping. Aku menggunakan Hair Nutrition Tonic Green Angelica ini 1 hari 2 kali sehabis keramas maupun sebelum aku tidur. Contohnya di pagi hari kalau misalnya aku habis keramas, aku akan semprotkan hair tonic dari Green Angelica ini, terus aku pijit-pijit kecil gitu supaya dia lebih menyerap lagi ke akar rambut, dan sebelum tidur aku semprotkan lagi seperti yang aku sampaikan tadi, karena dia ini water-based formula, jadi nggak akan bikin rambut kalian itu lebih lepek atau bikin lengket di akar rambut gitu. Oke, untuk menjaga kesehatan rambut kita, hair tonic aja tentu saja tidak cukup. Kita harus menyimbangkannya dengan pola hidup sehat, yaitu kita harus menjaga pola makanan kita, tentu saja dengan tinggi protein, karena protein sangat bagus untuk menjaga kekuatan akar rambut. Contohnya seperti ikan, daging, telur, kacang-kacangan, sayur dan buah juga tentu saja bagus, karena sayur dan buah punya vitamin dan mineral yang tinggi. Tidur yang cukup dan juga jangan banyak stres, jangan banyak tekanan guys. Aku tahu di era pandemi kayak gini banyak banget pressure, tapi relax aja, semua pasti akan berlalu. Kita positive thinking aja guys. Dan kalau misalnya kalian tanya beli di mana, aku akan cantumkan linknya di description box. Jadi kalian buka aja description boxnya dan kalian klik aja linknya di situ supaya kalian mendapatkan produk yang asli dan kalian juga bisa merasakan manfaat dari Hair Nutrition Tonic Green Angelica ini. By the way, setiap kalian belanja Hair Nutrition Tonic Green Angelica ini, kalian akan dapat pouch dari Green Angelica. Terus kalian akan dapat sisir spa kayak gini. Ini sudah aku keluari dari kemasannya. Ini jadi sisir favorit aku karena sisir ini bikin rambut lebih mudah diatur dan gak gampang rontok gitu loh. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga bisa kasih informasi yang berguna buat kalian semua. Apa yang aku sampaikan ini adalah berdasarkan experience aku, dan tentu saja experience kita masing-masing bisa berbeda karena kebutuhan dan metabolisme tubuh kita juga berbeda. Jangan lupa untuk cek description boxnya untuk detail produk ini. And then last but not least, keep fashion, keep beauty, and stay confident. Salam Lazy Sister and Corbisual. Bye-bye. So find a way to...